Sinopsis. Rancangan ini memaparkan ayat tunggal dan ayat majmuk. Fokus utamanya tentang binaan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdiri daripada subjek dan predikat. Juga dipaparkan contoh-contoh ayat tunggal dan ayat majmuk serta kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Objektif. Pada akhir rancangan ini, murid dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk, menyatakan perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk, menyenaraikan kata hubung yang diketahui. Aktiviti sebelum menonton. Guru menerangkan maksud ayat tunggal dan ayat majmuk. Sumbang saran tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktiviti selepas menonton. Murid melafazkan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah digunakan dalam rancangan tadi. Murid menyenaraikan kata hubung yang digunakan dalam rancangan tadi. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Cadangan bahan bantuan mengajar. Lampiran soalan. Lampiran grafik peta minda. Lampiran grafik banding beza. Soalan-soalan. Bina tiga ayat tunggal menggunakan kata terbitan, kata ganda dan istilah. Senaraikan lima kata hubung yang kamu ketahui. Bina lima ayat majmuk daripada setiap kata hubung yang kamu senaraikan. Kita patut bersyukur kerana menjadi rakyat Malaysia. Betul kata kamu tu, Ali. Negara kita aman. Seronok tinggal di sini. Lihat sajalah Kuala Lumpur ni. Macam-macam aktiviti dapat dijalankan. Lagipun, tempatnya bersih, cantik dan menarik. Macam di Dataran Merdeka ni. Ali, kamu tahu tak mengapa tempat ini diberi nama Dataran Merdeka? Oh, sebenarnya dulu perarakan Hari Kemerdekaan selalu diadakan di sini. Oh, begitu. Asing, saya nak tanya kamu satu soalan. Bilakah negara kita mencapai kemerdekaan? 31 Ogos 1957. Betul. 5 markah untuk kamu. Satu soalan lagi, boleh tak? Boleh. Apa salahnya? Bagaimanakah kita mencapai kemerdekaan? Tuanku Abdul Rahman telah mengadakan rundingan dengan pihak British untuk mendapatkan kemerdekaan. Bendera Union Jack, iaitu bendera British, diturunkan tepat jam 12:30 malam 31 Ogos 1957. Tepat sekali. 5 markah lagi untuk kamu. Ali, cuba kamu tengok bangunan di seberang jalan tu. Bangunan tu sangat cantik. Bangunan itu dibina oleh Inggeris. Bangunan apa itu, Ali? Itu bangunan Sultan Abdul Samad. Bentuk bangunan tu berbeza dengan bangunan-bangunan yang lain. Betul. Bangunan ini mempunyai banyak kubah kecil dan sebuah kubah besar. Nampaknya banyak pelancong asing yang melawat ke kawasan ini. Kamu tahu tak mengapakah mereka melawat ke negara kita? Mereka ingin melihat bangunan yang cantik macam ni lah. Semakin banyak pelancong asing datang ke negara kita, semakin banyak faedah yang kita dapat. Macam mana tu, Ali? Kalau banyak pelancong yang datang, negara kita akan mendapat untung. Oh, begitu. Bagaimanakah kamu tahu ini semua? Saya membaca buku, majalah dan surat khabar. Jadi,
kita mesti berusaha supaya lebih banyak pelancong melawat ke negara kita. Tapi bagaimana? Antaranya, kita mesti menjaga kebersihan. Mereka datang ke sini untuk melihat tempat yang indah dan bersih. Jika tidak, tentu mereka tidak datang. Ruginya kita. Cuba kamu lihat sungai di sebelah kita ni. Air sungai ini kotor. Air sungai ini bukan saja kotor, tapi mungkin beracun. Apakah kesannya kepada kehidupan kita? Kalau semua sungai di negara kita ni kotor, kita akan menghadapi masalah untuk mendapatkan air bersih. Ada lagi? Hidupan air akan mati. Pada pendapat saya, sungai akan bersih jika semua orang menjaga kebersihannya. Saya bersetuju dengan pendapat kamu itu. Rasanya sambil kita berjalan-jalan ni, elok juga kita berbincang tentang pelajaran. Kata orang tu sambil menyelam, minum air. Peperiksaan bulan depan kan? Yalah, ini yang saya risau. Apakah yang kamu risaukan? Saya tidak berapa faham tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Daripada perbualan kita tadi, sebenarnya ada banyak ayat tunggal dan ayat majmuk. Contohnya, itu bangunan Sultan Abdul Samad. Itulah contoh ayat tunggal. Bangunan tu sangat cantik. Ini ayat tunggal ke? Betul. Oh, begitu rupanya ayat tunggal. Ada dua lagi ayat tunggal yang saya ingat. Kuatnya ingatan awak. Apakah ayatnya? Kita mesti menjaga kebersihan. Satu lagi ialah air sungai ini kotor. Sekarang awak dah faham maksud ayat tunggal? Ya, nampaknya bagus juga perbincangan kita hari ini. Itu baru ayat tunggal. Sekarang mari kita lihat pula ayat majmuk. Ini betul-betul saya tak faham. Yang saya selalu dengar, masyarakat majmuk. Rupa-rupanya ayat majmuk pun ada. Buat terkejut pula. Dalam perbualan kita tadi pun ada banyak ayat majmuk. Contohnya, nanti saya cuba ingat. Bangunan ini mempunyai banyak kubah kecil dan sebuah kubah besar. Ada tak lagi contohnya? Wah, kamu ni tak sabar-sabar lagi nak tahu. Contoh yang lain ialah kita patut bersyukur kerana menjadi rakyat Malaysia. Oh, begitu. Ada dua lagi contoh. Yang pertama ialah air sungai ini bukan saja kotor tapi mungkin beracun. Dan yang satu lagi ialah sungai akan bersih jika semua orang menjaga kebersihannya. Sekarang baru saya faham. Asing, cuba perhatikan. Ayat tunggal. Negara kita aman. Bangunan itu sangat cantik. Bangunan itu dibina oleh Inggeris. Itu bangunan Sultan Abdul Samad. Saya membaca surat khabar. Kita mesti menjaga kebersihan. Air sungai ini kotor. Jalur gemilang berkibaran. Ayat majmuk. Kita patut bersyukur kerana menjadi rakyat Malaysia. Tempatnya bersih, cantik dan menarik. Bangunan ini mempunyai banyak kubah kecil dan sebuah kubah besar. Banyak pelancong asing yang melawat ke kawasan ini. Semakin banyak pelancong asing melawat ke negara kita, semakin banyak faedah yang kita dapat. Kita mesti berusaha supaya lebih banyak pelancong melawat ke negara kita.
Mereka datang ke sini untuk melihat tempat yang indah dan bersih. Air sungai ini bukan sahaja kotor, tapi mungkin beracun. Sungai akan bersih jika semua orang menjaga kebersihannya. Sekarang barulah saya faham. Saya ada satu cadangan. Apa kata kita pergi ke satu lagi tempat menarik di Kuala Lumpur ni? Nanti di sana bolehlah kita teruskan perbincangan kita ni. Di mana itu? Di Taman Rekreasi Menara Berkembar Petronas. Bagus cadangan kamu tu. Saya pun belum pernah pergi ke sana lagi. Ha, itu pun teksi. Mari kita naik teksi. Hai adik-adik, sebentar tadi kita telah mendengar perbualan di antara Ahsen dan Ali berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk. Apakah yang dikatakan dengan ayat tunggal? Ayat tunggal terbina daripada satu subjek dan satu predikat. Sebagai contoh, bangunan itu dibina oleh Inggeris. Bangunan ialah subjek, manakala dibina oleh Inggeris ialah predikat. Ayat majmuk pula ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. Sebagai contoh, kita patut bersyukur kerana menjadi rakyat Malaysia. Wah, cantiknya tempat ini. Patutlah ramai orang. Kalau saya tahu begini, dari dulu lagi saya datang. Awak tengok tu, tingginya air pancut tu. Eh, tempat mandi pun ada. Ini yang saya tak tahan ni. Cuaca dah lah panas. Eh, Asing, awak nampak tak orang yang membimbit beg tu? Yang berbaju biru tu ke? Yalah. Kalau tak silap saya, itu Cikgu Saad. Memang tak silap lagi. Mari kita dapatkannya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ha, apakah yang kamu buat di sini? Kami saja jalan-jalan Cikgu. Di samping itu, kami berbincang tentang pelajaran yang Cikgu ajar minggu lepas. Oh, berkaitan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk tu. Yalah, Cikgu. Sebenarnya, ayat tunggal terbina daripada satu subjek dan satu predikat. Ali, Asing, cuba perhatikan. Khairul sedang menyepak bola. Khairul ialah subjek, manakala predikatnya ialah sedang menyepak bola. Aiman belajar bersungguh-sungguh. Aiman ialah subjek, manakala belajar bersungguh-sungguh ialah predikat. Bagaimana pula dengan ayat majmuk, Cikgu? Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. Bagaimanakah kita hendak cantumkan ayat-ayat tunggal tu, Cikgu? Khairul sedang menyepak bola. Irfan sedang menyepak bola. Kedua-dua ayat tunggal ini dapat dicantumkan untuk membentuk ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan. Ayat majmuk yang terhasil ialah Khairul dan Irfan sedang menyepak bola. Sekarang ni kami betul-betul faham tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Terima kasih, Cikgu. Cikgu, sebenarnya kami sedang membuat persediaan untuk pertandingan nyanyian pada minggu depan. Oh, pertandingan nyanyian sempena minggu bahasa tu. Kalau tak keberatan, boleh Cikgu lihat persembahan kami. Nanti bolehlah Cikgu beri komen.
kawan semua, ayo kita mula belajar bahasa ayat tunggal dan juga ayat majmuk, dua ayat berbeza. Ayat tunggal, ayat yang biasa ada satu subjek dan satu predikat. Contohnya, Ali bermain bola. Ali ialah subjek di situ. Marilah kawan-kawan semua, ayo kita mula belajar bahasa ayat tunggal dan juga ayat majmuk, dua ayat berbeza. Seterusnya dengar ayat ini, Ali dan Asing bermain bola sepak. Ayat ini dikata ayat majmuk kerana ada kata hubung. Kerana ada kata hubung. Bagus persembahan kamu tadi. Terima kasih, cikgu. Lepas ni, kamu nak ke mana lagi? Kami nak balik, cikgu. Kalau begitu, bolehlah kamu pulang bersama cikgu. Mari. Sebentar tadi kita telah mendengar penerangan oleh Cikgu Saad berkaitan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal terbina daripada satu subjek dan satu predikat. Contoh-contoh yang telah diberikan ialah Khairul sedang menyepak bola. Khairul ialah subjek, manakala predikatnya ialah sedang menyepak bola. Aiman belajar bersungguh-sungguh. Aiman ialah subjek, manakala belajar bersungguh-sungguh ialah predikat. Ayat majmuk pula ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung ialah dan, tetapi, yang, bahawa, sejak dan sebagainya. Contohnya, Khairul sedang menyepak bola. Irfan sedang menyepak bola. Kedua-dua ayat ini boleh digabungkan menggunakan kata hubung dan. Sebagai contoh, Khairul dan Irfan sedang menyepak bola. Jawab soalan. Senaraikan kata hubung yang kamu ketahui. Nyatakan perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk. Bina tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk.